Banyak pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini membimbing kita kepada sesuatu yang baik, tapi sayangnya banyak juga yang menanggapinya tidak baik. Apakah ada keturunan Rasulullah atau sering kita sebut dengan zuriat? Zuriat berarti uh, yang ditinggalkan atau yang yang menjadi keturunannya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita meneliti banyak hadis-hadis Nabi, ternyata dalam hadis Imam Abu Nuaim dengan kualitas yang hasan, Nabi memberikan garansi. Hadis ini didoifkan oleh orang yang tidak mencintai zuriat Nabi atau tidak mempercayai zuriat Nabi, dia akan berusaha mendoifkan hadis ini. Padahal hadis ini kualitasnya minimal hasan li ghairi Hasan karena ada yang menguatkannya. Bahkan bagi sebagian masyaih kita dianggap sahih li ghairi Apa itu Nabi SAW bersabda? Kulunasabiin, In illa nasabi. Semua nasab, semua keturunan akan terputus sejarahnya, akan terputus keterangannya, akan terputus keberlanjutannya, kecuali nasabi nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan eksplisit dari Nabi. Lalu bagaimana dengan hadis yang lebih sahih? Ternyata dalam satu khutbah yang panjang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan satu kalam setelah beliau bertahmid memuji Allah SWT lalu mengatakan ini tarikun fikum saqalain. aku tinggalkan untuk kamu dua sekolain dua sekol apa arti sekol? beban yang berat wasiat yang berat apa itu? wasiat menjaga kehormatan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun Nabi kemudian menyebutnya sakolain karena ilmu ini ada pada dua hal kitabullah. Jadi beliau mengatakan awaluhuma kitabullah. Hmm. Yang pertama adalah kitabullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Fadailus Sahabah hadis nomor 2408. Apa kata Rasulullah SAW? Fihi nur. Yang pertama adalah kitabullah. Di dalamnya ada hidayah dan ada cahaya. Fahuzu biktabillah wasam bihi, maka pegang eratlah ambillah kitabullah dan jangan lepaskan wasam bihi. Fahassa ala kitabillah fihi. Setelah Nabi kemudian menguatkan motivasi perintah kepada para sahabat agar berpegang kepada kitabullah, lalu beliau mengatakan, wahahlu baiti. Yang kedua yang berat itu adalah ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengulang tiga kali. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Diulang kalimat ini tiga kali. Aku ingatkan kalian terhadap mengenai pentingnya menjaga kehormatan ahlu baitku. Lalu beberapa sahabat bertanya di pertengahan hadisnya. Alaysa nisa'uhu min ahli baiti. Bukankah pasangan nabi istri nabi adalah ahlu bait? Nabi mengatakan iya. Tapi ahlu bait dalam kalimat hadis tadi itu khusus orang-orang yang diharamkan atau terlarang kita bersedekah kepada mereka. هم آل علي مركا الله كتلو كترونا علي آل أقيل آل جعفر آل عباس جدي تجا أمبات داري كلو نبي صلى الله عليه وسلم